¿Qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan, a los niños que están creciendo? Motivado por esta pregunta, quisiera invitarlos a participar en la Semana Laudato Si. Renuevo mi llamado urgente a responder la crisis ecológica. El clamor de la tierra y el clamor de los pobres no dan para más. Cuidemos la creación, don de nuestro buen Dios Creador. Celebremos juntos la Semana Laudato Si. Que Dios los bendiga. Y no se olviden de rezar por mí. Pemirsa Hidup TV terkasih, selamat sore, selamat berjumpa dalam acara Pekan Refleksi Laudato Si dari tanggal 17 sampai dengan 25 Mei 2021. Dalam video yang baru saja kita simak, Paus Fransiskus memanggil kita semua untuk menyelenggarakan Pekan Laudato Si 2021. Apakah Pekan Laudato Si itu? Pekan Laudato Si adalah pekan saat kita semua diajak untuk membangkitkan di antara kita semangat untuk membela tangisan bumi dan tangisan kaum miskin. Sebagaimana dicetuskan dalam ensiklik Bapa Suci Fransiskus Laudato Si di tahun 2015. Pekan Laudato Si adalah gerakan internasional yang dirintis oleh Global Catholic Climate Movement dan berlangsung pada tanggal 18 sampai 25 Mei 2021. Apa saja yang dapat kita lakukan dalam Pekan Refleksi Laudato Si? Banyak sekali. Sore ini, kami kelompok pencinta lingkungan hidup mengajak Anda semua untuk berdoa dan berefleksi bersama sebagai bentuk rasa syukur kami kepada Ibu Bumi dengan mempersembahkan kegiatan-kegiatan kami dalam tayangan Hidup TV setiap sore pukul 17 sampai dengan 17.30. Selamat mengikuti acara setiap hari dari Ekaristi Pembukaan dipimpin oleh Romo Abi Ketua KKP Bandung, kegiatan kelompok Lampung, Surabaya, Malang, Banyumas, Sindanglaya, Bandung, Jakarta, dan ditutup dengan Ekaristi dipimpin oleh Romo Eko Aldi Okarem, Sekretaris Komisi KKP MPKWI bersama GCCM Indonesia. Selamat mengikuti acara sore ini. Kami menyembah Engkau, Tuhan Yesus Kristus, di sini dan di semua gereja-Mu yang ada di seluruh dunia. Dan kami memuji Engkau, sebab Engkau telah menembus dunia dengan salib-Mu yang suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa untuk bumi. Allah yang Maha Kuasa, yang hadir dalam seluruh alam raya dan dalam makhluk-Mu yang terkecil, Engkau merangkul dengan kelembutan-Mu semua yang ada. Curahkanlah kekuatan kasih-Mu atas kami, agar kami dapat melindungi kehidupan dan keindahan. Penuhi kami dengan kedamaian, agar kami dapat hidup sebagai saudara dan saudari, tanpa membawa kerugian bagi siapapun. Ya Allah orang miskin, bantulah kami untuk menolong mereka yang ditinggalkan dan dilupakan di bumi ini. Mereka yang amat berharga di mata-Mu. Sembuhkanlah hidup kami, agar kami menjadi pelindung dunia dan bukan perampok. Agar kami menabur keindahan, bukan pencemaran atau perusakan. Sentuhlah hati mereka yang hanya mencari keuntungan dengan mengorbankan bumi dan kaum miskin. Ajarlah kami untuk menemukan nilai segala sesuatu, untuk menatap dengan rasa kagum, untuk mengakui bahwa kami terjalin mendalam dengan segala makhluk,
dalam perjalanan kami menuju cahayamu yang tak terbatas. Kami berterima kasih karena Engkau bersama kami setiap hari. Kami mohon, sudilah Engkau mendukung kami dalam perjuangan kami untuk keadilan, cinta, dan perdamaian. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami menyembah Engkau, Tuhan Yesus Kristus, di sini dan di semua gereja-Mu yang ada di seluruh dunia. Dan kami memuji Engkau, sebab Engkau telah menebus dunia dengan salib-Mu yang suci. Terpujilah Engkau Tuhanku atas alam semesta. Santo Yusuf mempunyai alam yang sangat indah. Inilah rumah kita, rumah yang harus kita rawat, yang harus kita lindungi, harus kita lestarikan dan kita jaga dengan baik. Begitu banyak tanaman dan juga semakin diperbanyak dengan tanaman yang ada, diperbarui dan terus dilestarikan. Inilah wujud perhatian dan panggilan untuk saya pribadi. Ketika diutus di Santo Yusuf ini, saya harus ikut terlibat dan juga tergerak, juga mempunyai hati untuk memelihara alam ciptaan ini. Karena Tuhan sudah menganugerahkan yang luar biasa. Untuk apa? Untuk kita jaga, kita lestarikan dan terlebih dengan wujud melestarikan alam ini, kita juga ikut menumbuhkan iman kita terhadap alam Sang Pencipta. Karena yang Tuhan ciptakan ini adalah saudara-saudari untuk kita. Salam petani, berjuang! Ya, salah satu aktivitas ekologis dan gerakan nyata yang kami buat bersama dengan rekan-rekan di dapur, kita semua pasti di rumah tangga, di komunitas punya dapur. Dan dapur ini menghasilkan cukup banyak sampah, apalagi di Santo Yusuf ini, ratusan anak yang kami asuh di sini, itu setiap hari pasti masak. Masak sayur dan juga pasti masak
beras menjadi nasi. Itu seperti ini, ibu-ibu yang di dapur sedang ngiris wortel hasil kebun. Dan itu pasti kulitnya itu biasanya dibuang. Dan juga ada air cucian beras, itu juga dibuang. Itu sekarang bagaimana itu dimanfaatkan. Seperti ini bisa menjadi kompos. Selain kompos juga dibuat untuk di dapur ini buat ekoenzim. Ekoenzim ya pastinya akan berguna untuk alam dan lingkungan sekitarnya. Kalau setiap keluarga, setiap komunitas bertanggung jawab terhadap sampah yang mereka hasilkan sendiri, itu pastinya tidak banyak sampah yang dibuat. Dan yang pasti kita bisa mendayagunakan apa yang sendiri kita lakukan. Dalam arti tertentu, kita bersikap adil terhadap alam ciptaan ini. Dan pastinya tindakan kecil apapun yang kita buat itu akan sangat berhasil alam ciptaan. Ini ekoenzim, ini hampir setiap hari kulit-kulit buah, sisa sayuran kita olah baik, kita gunakan untuk enzim. Saudara-saudara sahabat alam, ini adalah air cucian beras yang selama ini tidak digunakan atau dibuang begitu saja. Dan sebagai sebuah tindakan nyata untuk kepedulian terhadap apa yang kita hasilkan, air cucian beras ini saya minta dikumpulkan. Dan ini bisa menjadi kompos cair dan juga bisa dimanfaatkan untuk menyiram tanaman. Nah, bayangkan kalau kita apalagi komunitas besar setiap hari 100 kilo kita masak beras, itu berarti setiap kali membersihkan beras sekian banyak ya, ada cukup banyak air cucian beras ini dan bisa digunakan untuk kehidupan alam yang lebih baik. Saudara, keluarga, komunitas, kalau peduli dan melihat sebuah peluang-peluang ini untuk kelestarian alam, saya yakin dan percaya bahwa kita bisa memperbaiki alam ini dan juga bersikap adil terhadap alam. Salah satu kegiatan di Santo Yusuf adalah karena ini panti asuhan, maka saya bersama dengan Romo Marco melibatkan anak-anak. Karena salah satu aspek dari spirit Santo Yusuf dan juga spirit Bapak Franciscus adalah kerja tangan. Jadi anak-anak dilibatkan untuk kerja di alam. Jadi alam, ya dalam hal ini kebun, ikut menanam seperti ini, ikut mengangkat kompos yang semua dimaksudkan dan bertujuan untuk apa? Kelangsungan alam ini menjadi lebih baik dan menghasilkan. Yang pasti sayur menghasilkan sendiri. Dan terpujilah Engkau Tuhanku atas seluruh alam ciptaanmu yang menghasilkan banyak tanaman dan buah yang luar biasa. Terpujilah Engkau Tuhanku atas alam semesta dan atas saudara ikan yang boleh hidup dengan bahagia. Ya,
Ini salah satu bentuk di mana kehadiran saya di tempat ini menghidupkan kembali apa yang ada. Kolam-kolam ini yang cukup lama mati, ya. Cukup lama mati dan sekarang dia hidup. Artinya ada air dan di sini ikan-ikan tumbuh, bahkan sudah dinikmati oleh anak-anak, oleh panti, dan secara tidak langsung dengan adanya kolam ini, itu sayuran-sayuran juga mendapat asupan air yang cukup baik ketika musim kemarau tiba. Dari sini kita dipanggil untuk memelihara alam ciptaan, memaksimalkan apa yang ada sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang baik, sesuatu yang membahagiakan dan juga sesuatu yang menghidupkan. Berpujilah Tuhanku atas saudara domba. Ini kandang domba Santo Yusuf yang baru saja direnovasi. Kegiatan aktivitas yang menggerakkan Romo Marco dan saya untuk memotivasi rekan-rekan yang memelihara domba, karyawan yang memelihara domba di tempat ini, untuk apa? Untuk juga sarana pembelajaran, karena juga dari tempat ini anak-anak bisa belajar untuk apa? Untuk mencari rumput, belajar juga untuk membersihkan kotoran domba. Dan yang penting juga di tempat ini ada banyak aktivitas yang berguna untuk alam ciptaan. Jadi dari kotoran-kotorannya itu bisa untuk memupuk dan sebagainya. Dan ini adalah domba-domba Santo Yusuf. Ini domba baru berapa bulan. Ini lahir menjelang tahun baru Imlek. Namanya Ci dan Sia. Ada dua. Ini aktivitas fermentasi. Dari fermentasi dari kotoran domba, rumput-rumput, batang pisang dan semua bahan-bahan organik yang ada di Santo Yusuf ini difermentasi dan nanti digunakan untuk memupuk tanaman yang ada. Jadi ada kandang domba, juga ada tempat pemupukan, ada kolam, ada juga lahan sayur, sebuah kombinasi yang baik. Sedang merencanakan untuk sesuatu yang baik yang masih akan dikerjakan bersama di Santo Yusuf sebagai wujud kepedulian kita terhadap alam dan lingkungan. Saudara-saudari, ini salah satu bentuk produk hasil dari Santo Yusuf. Selain sayuran, tapi juga ada kompos buatan sendiri. Jadi apa yang dihasilkan, sampah-sampah
kebun, habis motong rumput, batang pisang, juga ada macam-macam banyak sampah organik, ada prosesnya untuk pengomposan, ya, tambah lagi dengan kotoran domba dan sebagainya sehingga bisa menjadikan produk. Ya, saudara-saudari Santo Yusuf bisa melihat ini produk olahan dari Santo Yusuf dan di prosesnya. Jadi, semua yang ada di sini didaya gunakan dengan baik untuk pelestarian alam ciptaan. Ketika kita melihat yang hijau, tanaman kita subur, itu menjadikan hidup kita bahagia. Dan kebahagiaan itu sesuatu yang harus diupayakan terus-menerus. Dan inilah semangat bertani, berjuang tanpa henti. Sebuah spirit dari Santo Yusuf yang terus berjuang, dan juga spirit dari Bapa Fransiskus untuk memandang semuanya sebagai saudara dan saudari yang tentunya Tuhan sudah anugerahkan kepada kita. Apa yang baik, pertumbuhan yang baik itu hasil dari semangat bertani, berjuang tanpa henti yang terus-menerus, di mana Santo Yusuf mengupayakan sebuah sinergi, sebuah nilai ekologis yang terus diperjuangkan bersama dengan anak-anak, ikut merawat tanaman, ikut membersihkan tanaman, ikut menanam, bahkan juga sampai memanen. Dan bukan hanya memanen, tapi akhirnya mereka menikmati apa yang mereka upayakan di tempat ini, dan mereka belajar dari alam, dan secara tidak langsung mereka juga memberikan dan menghidupi nilai-nilai ekologis di tempat ini. Dan saya yakin bahwa kita dipanggil untuk apa? Untuk memelihara alam ciptaan ini dengan cara kita masing-masing, dengan sebuah kearifan lokal di mana kita berada. Kita berusaha untuk memperjuangkan yang baik, dan perjuangan itu akan terus menerus. Sebenarnya ada sebuah mimpi di tempat ini, bahwa tempat ini bukan hanya praktek saja, tetapi ada tempat saum yang harus dibenahi ke depannya, bahwa Santo Yusuf punya tempat untuk menanam begitu banyak tanaman, juga tempat di mana saudara air itu ada dan sudah menghidupi begitu banyak ikan, tapi juga ada sayuran-sayuran yang bisa tumbuh dengan baik, dan juga ada satu kandang domba yang menghasilkan pupuk untuk pelestarian alam ciptaan. Satu lagi nanti ada tempat di mana orang bisa belajar di alam, tetapi juga belajar di tempat. Kita sedang mempersiapkan tempat itu secara bertahap, pelan-pelan dan pasti. Kita bertani, berjuang tanpa henti di Santo Yusuf ini. Kami menyembah Engkau, Tuhan Yesus Kristus, di sini dan di semua gereja-Mu yang ada di seluruh dunia. Dan kami memuji Engkau, sebab Engkau telah menebus dunia dengan salib-Mu yang suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa umat Kristen bersama semua makhluk.
Kami memuji Engkau ya Bapa, bersama semua makhluk-Mu yang berasal dari tangan-Mu yang kuat. Mereka adalah milik-Mu, dipenuhi dengan kehadiran dan cinta-Mu yang lembut. Terpujilah Engkau, Putra Allah Yesus. Segala sesuatu diciptakan melalui Engkau. Engkau dibentuk dalam rahim Maria. Engkau telah menjadi bagian dari bumi ini, dan Engkau telah melihat dunia dengan mata manusia. Sekarang ini, Engkau hidup dalam setiap makhluk dengan kemuliaan kebangkitan-Mu. Terpujilah Engkau, Roh Kudus, dengan terang-Mu, Engkau mengarahkan dunia ini kepada kasih Bapa dan menyambut rintihan segala makhluk. Engkau juga hidup dalam hati kami, untuk mendorong kami melakukan apa yang baik. Terpujilah Engkau, ya Allah Tritunggal, persekutuan kasih yang agung dan tanpa batas. Ajarkan kami untuk menatap Engkau dalam keindahan alam semesta, di mana segala sesuatu berbicara tentang Engkau. Bangkitkan puji dan syukur kami atas makhluk ciptaan-Mu. Anugerahilah kami agar dapat merasakan ikatan mendalam dengan semua yang ada. Allah yang Maha Kasih, tunjukkan tempat kami di dunia ini sebagai sarana kasih-Mu untuk semua makhluk di bumi ini, karena tiada yang Kau lupa. Terangilah para pemegang kekuasaan dan modal, agar mereka menjaga diri terhadap dosa ketidakpedulian, mencintai kesejahteraan umum, memajukan orang lemah, dan merawat dunia yang kami huni. Orang-orang miskin bersama bumi memohon, ya Tuhan, peganglah kami dengan kuasa dan terang-Mu untuk melindungi segenap yang hidup, untuk menyiapkan masa depan yang lebih baik, untuk mendatangkan kerajaan-Mu, kerajaan keadilan, damai, cinta, dan keindahan. Terpujilah Engkau. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami menyembah Engkau, Tuhan Yesus Kristus, di sini dan di semua gereja yang ada di seluruh dunia. Dan kami memuji Engkau, sebab Engkau telah menebus dunia dengan salib-Mu yang suci.